Dari bilang asas siapa deh? Punya calon suami saya. Waduh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Insiden kecil terjadi saat Lesti dan Bilar makan malam. Tepatnya usai Lesti dan Bilar makan malam di Raja Sir mau pulang. Ternyata Bang Bi jatuh. Ya, penyakitnya kambuh lagi guys, yang suka jatuh. Dan hal itu menjadikan kita semua baper dan cute. Bagaimana tidak? Ya, secara spontan sang kekasih yang melihat pasangannya itu yakni Rizky Billar jatuh. Tiba-tiba secara gercep dan spontan si Didi langsung menolong kekasihnya itu. Bagaimana tidak cute bukan? Cute banget, lihatlah. Ya begitulah keromantisan mereka berdua yang hari demi hari kian nampak nyata. Dan hal itu semakin menambah suasana makan malam mereka di malam hari ini begitu so sweet banget. Namun hal lain juga membuat kita ya tertawa terpingkal-pingkal melihat kebiasaan jatuhnya Bang Bi ini, yang biasa jatuh-jatuhan sama si Dede, terulang lagi saat hujan-hujanan. Padahal yang diingatkan adalah si Dede agar nggak jatuh di saat hujan, namun yang jatuh malah si abang. Sungguh cute, sungguh romantis. Wow, pokoknya di malam hari ini multivitamin sungguh indah. Dan refleks dari Lesti saat membantu Bang Bi ini cukup memukau kita semua. Akan kekompakan mereka, akan keromantisan hubungan mereka, serta perhatian satu sama lain. Yang tentu hal itu semakin menumbuhkan rasa cinta dan sayang di antara mereka berdua. Hah? Tentu kita semua bangga, kita semua baper, kita semua bahagia melihat kompaknya Lesti dan Bilar di malam hari ini. Tepatnya usai makan di Raja Si dan insiden keplesetnya Bang Bi. Ya. Bagaimana kira-kira menurut kalian, cute nggak peristiwa tersebut? Sukses kan? Menghibur, membuat kita semakin suka dan senang akan perhatian mereka satu sama lain, yakni perhatian Lesti dan Bilar yang saling lengkap melengkapi. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru dan terupdate tentang Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja kabar terbaru di malam hari ini usai makan di Raya Se Rizky Bilar kepeset. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.